unta mempunyai keistimewaan lain yang tidak dimiliki hewan lain. Sehingga Rasulullah dan para sahabat memilih unta sebagai teman sekaligus tunggangan. Unta merupakan hewan sekaligus kendaraan yang diandalkan bagi penduduk di lingkungan gurun pasir Jazirah Arab. Selain itu, unta juga telah membantu manusia dalam memajukan peradaban Islam. Keistimewaan unta dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? Berikut beberapa keistimewaan unta. Pertama, memiliki fisik yang kuat. Unta merupakan hewan yang sangat kuat. Dengan fisik yang kuat, unta dapat menempuh jarak kurang lebih sepanjang 35 km dalam sehari serta mampu menggendong beban seberat 500 kg di lingkungan gurun. Kedua, hewan yang mempunyai banyak manfaat seperti dijadikan sebagai tunggangan, susu yang bisa diminum, daging yang bisa konsumsi, serta bulu yang bisa dimanfaatkan.